Ya, Bukit Gantang. Terima kasih, Datuk Speaker. Terima kasih, Perdana Menteri. Cuma saya nak soalkan berkenaan dengan pemberian BRIM untuk di negeri Perak sehinggakan menyusahkan dan menyukarkan di kalangan penerima-penerima BRIM. Sehinggakan ada dari kalangan mereka ni yang terpaksa ambil cuti kan untuk beratur untuk ambil bocor. Jadi saya rasa ini satu benda yang menyusahkan rakyat. Dan sehingga hari ini pun kita tengok masih lagi berlaku. Dan perkara ini saya rasa perlu dikaji baliklah untuk tidak menimbulkan polemik yang banyak di kalangan bawah. Terima kasih. Terima kasih, Wabi. Untuk Tuan Wabi, Jemaah Menteri telah buat keputusan bahawa pembayaran untuk kali kedua dan ketiga ini dia tidak ada lagi diberi. Kita memastikan bahawa siapa-siapa yang ada akaun akan dimasuk dalam akaun. Cuma pembayaran secara voucher dan juga manual ini hanya boleh dibuat kepada penerima-penerima yang tidak ada akaun. Itu keputusan yang telah dibuat oleh Jemaah Menteri, Menteri mengambil kira masalah yang berbangkit. Ya, okay. Nak dapat penjelasan. Terima kasih, ya, Menteri. Sila. Berkenaan dengan kenyataan.